La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu 'ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu 'ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsiran thumma amma ba'du. Bapak-bapak haji sekalian, jamaah Masjid At-Taubah Villa Pamulang, nah, ini biar jelas nih, yang dimuliakan Allah. Mari kita awali dulu dengan tentunya niat di hati kita, sama-sama dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan diantara ibadah itu ya di sini iktikaf, tholabul ilmi, tafaqquh fid din, ya, mendengarkan nanti apa yang disampaikan baik dari Al-Quran, Al-Hadis dan aqwal ulama. Kita awali juga dengan basmalah, bismillahirrahmanirrahim, atas nikmat dari Allah ini, khususnya saya ini masih kekejar ya, syukurnya rupanya Villa Dago dengan Villa Pamulang ini alhamdulillah lah enggak jauh. Mari kita syukur dengan kalimat hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada seluruh keluarganya, para sahabatnya, dan mudah-mudahan salawat dan salam yang kita hadiahkan ini juga Allah limpahkan kembali kepada kita umatnya di akhir zaman ini. Allahumma amin. Bapak-bapak haji, jamaah sekalian yang dimuliakan Allah, ini saran saja ya. Saya dengan Fadilatul Ustaz Doktor, ya baru dapat doktornya itu ya, Hartono Raimi, kalau saya misalnya merekomendasikan beliau, itu saya minta izin sama beliau, Ustaz, saya manggilnya Buya sih, Buya, itu kan dia kakak kelasnya Ar-Razi itu, dulu di Sumatera Barat sana, di Aliyahnya. Jadi Ar-Razi aja dipanggil Buya, dia lebih berhak lagi nih kakak kelas ini. Bahkan dasar-dasar bahasa Arabnya Ar-Razi itu belajar sama Buya Hartono ini ceritanya. Saya minta izin, nomor beliau saya berikan ke pengurus DKM, dan saya bilang sama pengurus DKM, minta izin nomor pengurus DKM berikan sama Buya Hartono. Kemudian saya pesan pengurus DKM, tolong hubungin Ustadz ini segera, gitu, biar tidak miss gini gitu. Biasanya saya begitu, badal Jumat begitu. Karena kalau Ustadz-Ustadz baru, masalah tempatnya, ya masjidnya dan seterusnya lah. Pengurus juga kan perlu konfirmasi. Ini kan saya satu arah aja ini dengan Buya Hartono nih. Jadi beliau saya gagal fokus membaca Villa Pamulang, saya anggap itu Villa Dago karena dia rumahnya Villa Dago, masjidnya sama. Gitu, At-Taubah juga gitu kan. Nah itulah, jadi mudah-mudahan kalau ada badal-badal begini atau ustadz baru yang direkomendasikan oleh siapa saja, tolong minta nomornya, tolong dihubungi oleh pihak DKM insyaallah. Tapi gak apa-apalah ya, ini namanya barokah dari Allah. Baik bapak-bapak haji yang dimuliakan Allah, kita ini kan udah tua-tua ya. Istilah Ibnu Athaillah dalam Al-Hikam, mutiara hikmahnya itu, kalau masa-masa bekerja, produktif bekerja, masa aktif ya, atau berdagang, namanya asbaban gitu ya. Kalau sudah pensiun gini, tajridan, nah, gitulah ya. Jadi kalau
haji-haji yang udah pensiun ini, kecuali mungkin yang dagang ya, dagang itu kayaknya nggak ada pensiunnya, atau bisa juga ya diteruskan nanti sama anak atau siapalah. Baiknya itu BBM kan, bolak-balik masjid gitu. Ada yang bilang ternak teri, nganter anak, nganter istri gitu. Istilah aja itu ya. Maksudnya kita dulu pengen meramal gini gitu, gini kada wa kada, tapi ya alasannya syuhul, sibuk gitu ya. Itu masa asbaban, produktif bekerja ceritanya. Wah, lebih lagi itu masa muda itu ya. Di dalam al-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu menjelaskan ya, asy-syubatu asy-syababu syubatun minal jununi gitu. Masa-masa remaja itu cabang kegilaan gitu. Istilahnya cabang kegilaan itu enggak tentu arah. Sedang nyari jati diri. Jadi enggak sholat. Ya, rono rene kesana kesini ngalor ngidul nongkrong gitulah ya, kecuali yang mungkin mondok. Nah, mondok itu istilahnya kami dulu penjara suci, terkekang gitu ya. Tapi kalau tidak mondok ya begitulah kondisinya, lingkungan itu. Maka saya akan berbagi ini, bukan menggurui ya, berbagi apa yang sedikit Allah amanahkan ini. Maksudnya kalau Allah mengkaruniakan sebenarnya melimpah, tapi yang saya ini dengan segala keterbatasan dan kekurangan masih sedikit ini ya, ulumus syariah ini yang didapat ini ya. Jadi kita berbagilah ini, ngobrol santai ini, berbagi amalan untuk mengejar ketertinggalan, menambah ini ceritanya. Yang masih kerja sekarang ya bisa lah insya Allah. Yang udah pensiun lebih harus bisa lagi gitu ya. Yang mau disampaikan di jihad ini, kajian Islam Ahad di ini udah awal bulan Rabiul Awal, Rabiul Akhir kayaknya, atau akhir Rabiul Awal, Allah alam ya. Ini tentang sholat sunnah awabin. Pernah dengar Pak Haji? Sholat sunnah awabin namanya. Pernah ya? Nah, yang pernah disegarkan kembali. Dan kaifiah-kaifiahnya nanti di sini. Mekanisme, tata cara amalannya. Itu kalau yang udah pernah dengar istilah itu. Kalau yang belum pernah, inilah kesempatannya. Ya. Kita perhatikan benar-benar nih, karena ini menjadi konsentrasi besar khususnya ulama-ulama bermadhab Syafi'i dalam kitab-kitab mereka kayak Fathul Mu'in ini ya, Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari ini, dia singgung juga ini bab salat sunnah ini ya. Dia bilang wa minhu salatul awabin, begitu ya. Udah gitu ini ada, ini ulama pakar Quran sebenarnya dari Turki. Kemudian dia mendalami tasawuf. Ya, Al-Ustadz Sayyid Muhammad Haqqi Afandi An-Nazili. Kitabnya Khazinatul Asrar wa Jalilatul Azkar. Ini kumpulan amalia-amalia ini. Dari mulai amalia surat tertentu, ayat tertentu Al-Quran, zikir, wirid, selawat, hizib, sholat-sholat gitulah. Ya. Begitu juga nanti yang populer juga Al-Ihya ya, Ihya'u Ulumiddin. Nah, ya ini Al-Imam Muhammad bin Imam Abu Hamid Al-Ghazali. Nah, dia nyinggung juga itu. Pokoknya semua ulama bermadhab Syafi'i khususnya ini ya, bukan berarti yang lain kita nafikan, itu menyinggung ini tentang sholat sunnah awabin. Ya, padahal sholat sunnah loh. Tapi termasuk yang jadi perhatian besar ini. Nanti kita dapatin itu ya, banyak kumpulan sahabat itu yang mengamalkan ini. Ini di dalam kitab Nailul Autor, ya, Nailul Autornya Al-Imam Asy-Syaukani itu disebutkan itu yang mengamalkan sahabat-sahabat itu ya. Ya Abdullah bin Mas'ud, ya, kemudian Abdullah bin Umar,
Abu Bakar, Salman Al-Farisi, wah banyaklah. Ya, Ibnu Malik Al-Ansari, kemudian tabi'in juga ada Abul Aswad bin Yazid, Uthman An-Nahdi, Ibnu Abi Mulaika, Said bin Zubair, Ibnul Munkadir, Abu Hatim, Abdullah bin Sikhir, Ali bin Husain, Abu Abdurrahman Al-Uhayli, Qadi Shuraih, Abdullah bin Muwaffal. Kemudian ada gurunya Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad bin Idris, wafatnya ini, Imam Syafi'i ini kan wafatnya tahun 204 Hijriah ini. Guru dia Sufyan Ats-Tsauri ini juga merutinkan ini. Jadi banyak ini. Ya. Perawi-perawi hadis juga banyak meriwayatkan amalan ini. Mudah-mudahan nanti Allah karuniakan kita hidayah taufik untuk istiqomah mengamalkannya. Ya. Kalau di Indonesia yang paling mempromosikan ini termasuk ulama dari Betawi, ini insya Allah Pak Haji ini yang udah sepuh ini, syuyuh ini, insya Allah kenal ini nama ini, Muallim Kiai Haji Muhammad Syafi'i Al-Hadzami. Ya, Muallim Syafi'i Al-Hadzami itu gurunya semua ulama-ulama dan habib-habib yang sekarang ini di Jakarta. Ya, termasuk Allahyarham Dr. Kiai Haji Zainuddin MZ itu muridnya itu. Muridnya Muallim Syafi'i Al-Hadzami. Itu dia menceritakan kepada murid-muridnya termasuk yang sekarang masih hidup muridnya Kiai Haji Fakhruddin Al-Bantani, pengasuh Pondok Ghaitsul Ibad di Pondok Aren itu kalau enggak salah, juga ada di kulon sanalah gitu ya. Itu Muallim Syafi'i Al-Hadzami Allahyarham cerita, ada orang stroke datang kepada dia minta doalah keluarganya apanya gitu di kursi roda. Muallim Syafi'i Al-Hadzami bilang gini, mungkin bapak enggak pernah sholat sunnah awabin. Ditanya, apa itu sholat sunnah awabin Muallim? Dia bilang, begini. Yang direkomendasikannya 20 rakaat. 2-2-2, 10 kali berdiri. Dengan izin Allah, orang itu ngerjainnya di kursi roda dalam keadaan duduk. Orang dia enggak bisa. Dengan izin Allah, disembuhkan Allah itu. Jadi yang 20 rakaat nanti yang maksimal ini, untuk yang sakit degeneratif berat-berat ini, cuci darah, ya, asam urat yang udah terlalu tinggi, kolesterol, jantung, stroke, macam-macam. Nah, kalau kita yang belum ada potensi-potensi itu, waliyadzubillah, mudah-mudahan dijauhkan Allah. Nah, ini langkah preventif, ini pencegahan ini. Sekali-sekali kita kerjakan tuh yang 20 rakaat. Kita kenalan dulu, ya, sholat sunnah awabin. Sholat sunnah awabin itu dalam perspektif fuqaha dan muhadditin, ulama ahli fikih dan hadis, itu ada dua. Ada sholat sunnah awabin siang, ada sholat sunnah awabin malam. Tapi nanti yang populer di dalam mazhab Syafi'i yang mau saya terangkan ini, sholat sunnah awabin malam. Tapi kita jelaskan dulu yang siang ini, dari hadis riwayat Ahmad, ya, kemudian riwayat Sahih Muslim. Nah, ini populer nih ya. Kita dengarkan sendiri nih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini ya. Jadi awabin artinya ya, aubun atau awabun itu rujuun. Jadi awaba rajaa. Awabun itu artinya tawabun, munibun, taibun. Orang yang ahli bertaubat gitu, gemar bertaubat, sadar diri, tahu diri gitu loh ya. Nah, sehingga dia senang bertaubat. Salah satu cara bertobatnya sholat sunnah namanya awabin. Tapi kalau Al-Imam An-Nawawi ya, ini ulama mazhab Syafi'i ini, dalam syarah atau tafsir hadis sahih Muslim, dia mengartikan awabin itu adalah muti'in, orang yang ahli taat, ahli ibadah gitu ya, dalam syarahnya dia itu. Nah, kemudian ini hadisnya, hadis yang disarah oleh Al-Imam An-Nawawi ini, riwayat Muslim ya. Dari sahabat Zaid bin Arqam radhiyallahu anhu. Kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala ahli Quba'i wa hum yusalluna.
Sekali waktu Rasul itu pergilah ke desa Quba, ya, yang masjid pertama dibangun ketika hijrahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Di Madinah itu, desa Quba itu yang nggak jauh, sekitar 7 kilo lah dari Masjidin Nabawi itu, karena ada Masjid Quba itu. Salat sunnah di situ, satu kali salat sunnah kan sebanding, kata Nabi, seperti ibadah umroh. Ya, salat sunnah apa saja, mau berapa rakaat, mau salat sunnah pagi, siang, sore, malam, nah, sekali salat sunnah, atau bahkan bukan begitu lafalnya, sekali salatan, salat fardu juga begitu. Jadi orang yang salat sunnah fardu di masjid, salat fardu di Masjid Quba itu, salat lima waktu, ya, selain dia menggugurkan kewajibannya, ya dapat pahala seperti umroh. Jadi Rasul ke sana waktu duha gini, ya, waktu duha datang ke sana. Wahum yusalluna, orang-orang Quba itu sedang salat-salat sunnah. Faqala, kemudian komentarlah Rasulullah SAW, salatul awabina. Ini mereka ini namanya salat awabin, kata Nabi. Ini salat awabin yang siang dulu, ya, bukan yang mazhab Syafi'i yang lebih populer ini. Ya, walaupun ini diakuin oleh mazhab Syafi'i ini, ya. Ini sedang salat awabin. Idza dhamidat al-fisalu, ketika anak unta kukunya itu mulai kepanasan. Jadi kebiasaan orang Arab, ya, samalah kayak di Indonesia. Ayam, sapi, kambing kalau habis subuh gini dikeluarkan dari kandangnya anak-anaknya untuk berjemur. Nanti sekitar jam 9 kalau di sini anak-anaknya itu belum terbiasa panas, mulai mereka balik ke arah-arah kandang. Ah, kalau di jazirah Arab itu, ya, unta dikeluarin dari kandangnya. Nanti sekitar, kalau bahasa kita di sini, jam 9-an udah mulai agak terik, itu, ya, ditafsirkan ramidat itu apa ini namanya, pasir-pasir itu mulai panas karena cahaya matahari. Jadi kuku-kuku anak unta itu belum kuat, dia kepanasan, masuk dia kandangnya. Ini nanti ditafsirkan ulama, inilah waktu sholat sunnah duha yang paling afdol waktunya, yaitu ketika matahari mulai terik. Kalau kita sekitar di sini, kami tanyakan kepada muallim-muallim kami di pondok, kepada syuyukh, kepada kiai-kiai, para asatidz, itu kira-kira, ya, kisaran kalau kita mulai terik itu 8-9 itulah. Mulai terik, ya, bukan terik benar. Kalau terik benar, ya, menjelang zuhur lah. Itulah waktu sholat, ya, duha, sebutannya sholat sunnah awabin di waktu siang, yang paling afdol waktunya. Gitu ceritanya. Nanti di syarah hadisnya itu begitu. Itu Nabi sebenarnya menjelaskan, ini mereka sedang sholat sunnah duha loh, dan ini waktu yang afdol ini, gitu kata Nabi gitu. Ya. Kemudian di riwayat Ahmad, redaksinya gini, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam ata Masjid Quba. Ini Nabi datang ke Masjid Quba, ya. Kemudian audakhala Masjid Quba, atau dia masuklah ke dalam Masjid Quba. Ba'dama asyraqatis syamsu, matahari udah mulai terik. Fa idzum yusalluna, orang-orang pada salat di dalam Masjid Quba, maksudnya salat sunah duha gitu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna salatal awabina kanu yusallunaha." Ini mereka ini sedang salat awabin namanya ini, salat sunnah yang paling utama waktunya ini, kata Nabi. "Idza dhamadatil fisal." Yang mana anak-anak unta ini jam-jam segini ini mereka kepanasan balik ke kandang-kandangnya, kata Nabi. Ya. Nah, itu begitu. Kemudian sekali waktu, ya, ini kan yang meriwayatkan ini sahabatnya namanya Zaid bin Arqam. Jadi di lain waktu dia, ya, pernah melihat orang sholat sunnah duha. Kemudian dia komen gini, ya, ini komen dia ini dinukil oleh sahabat bernama Qasim Asy-Syaibani. Jadi anna Zaid bin Arqam, Zaid bin Arqam yang meriwayatkan hadis itu, ro'a qauman, sekali waktu pernah melihat sekumpulan orang, ya, orang-orang Islam, yusalluna minad duha, mereka sholat sunnah duha. Faqala, kemudian Zaid bin Arqam ngomong, amma laqad alimu anna sholata fi ghairi hadhihi sa'ati afdalu. Ini seandainya lah mereka ini sholatnya waktu yang paling utama. Dia bukan ngingkarin orang-orang sholat sunnah duha, bukan, tapi agak kecepatan.
kecuali yang kita ini ya, ini nanti hadisnya ada ini, riwayat At-Tirmidzi dan Al-Hakim. Siapa yang sholat subuh berjamaah kemudian menunggu syuruq waktunya, isyraq namanya, penamaan itu nanti dari sahabat Abdullah bin Abbas. Dia menafsirkan surat surat Shad ayat 18 itu. Abdullah bin Abbas tidak mengenal istilah sholat sunnah dua, dia mengenal namanya isyraq. Ya, itu dia tahu. Yusabbihna bil asyi wal isyraq. Nah, itu cerita tentang Nabiullah Daud yang kemudian ikut sama-sama bertasbih memuji Allah bersama gunung-gunung yang ditundukkan Allah untuk Nabiullah Daud. Maka Abdullah bin Abbas bilang, aku tidak mengenal istilah sholat sunnah duha. Yang aku tahu ya, mulai awalnya duha itu sampai sebelum zuhur, ya itu namanya sholat sunnah isyraq. Waktunya syuruq, sunrise. Kalau yang pertama matahari naik di ufuk ya timur, ya waktunya namanya syuruq atau tulu, sholat sunnahnya isyraq. Dalam penjelasan ya Abdullah bin Abbas. Jadi Zaid bin Arqam ini bilang, aduh sayang nih orang ini, coba nih sholatnya ini waktu yang utama, yang afdol katanya. Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebab Rasul pernah bersabda loh katanya, ya, sholatul abwabina hina tarmadul fisalu, sholat sunnah duha yang nanti waktunya paling utama, sehingga disebut Nabi sholat sunnah awabin, itu waktu utamanya ketika anak-anak unta itu udah mulai kepanasan kakinya. Gitu ya. Nah, jadi dari Rasulullah SAW sendiri penyebutan sholat sunnah duha yang waktunya utama itu dengan awabin. Tapi sebenarnya para ulama bilang gini, ini sholat sunnah awabin siang. Semua sholat sunnah duha dari mulai tadi isyraq, waktunya syuruq, tulu, sholat sunnahnya isyraq, sampai nanti sebelum zuhur, tetap disebut, kalau rutin istiqomah didawamkan sholat sunnah duha, disebutlah sholat sunnah awabin. Dia ini orang yang suka taubat ini lewat sholat sunnah duhanya itu. Nah, semuanya aja, bukan pada waktu utamanya saja, cuma ada juga menceritakan tentang waktu utama kalau mau sholat duha gitu ya. Kemudian nanti didapatin juga dari sahabat Abu Hurairah, dia bercerita, kekasihku wasiat kepadaku, ausani khalili, maksudnya Rasulullah SAW berwasiat bithalatin, dengan tiga perkara. Tapi wasiat ini jadi tidak khusus untuk Abu Hurairah saja, ini boleh diamalkan oleh kita ya, umat Nabi, yaitu lastu bitarikihna, jangan sampai aku meninggalkan tiga yang dipesan Nabi ini. An la anamu illa ala witrin, sebelum tidur sholat sunnah witir dulu Abu Hurairah, kata Nabi, dilaksanakan. Jadi sebelum tidur, jadi witir itu boleh di awal malam, di tengah malam ya, boleh di akhir malam, cuma kalau udah di awal dan di akhir, kalau di awal dan di tengah, kalau di akhir malam kita sholat lagi tahajud, jangan pakai witir lagi, karena di hadis sahih Muslim dikatakan la witroni fi lailatin, dalam satu malam enggak ada dua kali sholat sunnah witir. Kalau sudah di awal malam, ya nanti tengah malam kita bangun atau akhir malam menjelang subuh kita sholat-sholat sunnah lagi, enggak ditutup pakai witir lagi, witirnya udah di awal tadi gitu ya. Nah, satu malam satu kali witir. Itu yang pertama, wa an la ada'a raka'atayil duha, jangan pernah meninggalkan minimal dua rakaat sholat sunnah duha. Itu pesan Nabi sama Abu Hurairah. Fa innaha salatul awabin, karena itu salatnya orang yang ahli taubat, ahli taat, suka ibadah. Gitu. Ya. Kemudian wasiyami thalathati ayamin min kulli syahrin. Juga setiap bulan Islam minimal 3 hari puasa. Ini bukan ayyamul bid, namanya puasa sunnah syiarus syahr. Ya. Berjalannya hari-hari dalam satu bulan Islam. Bulan Islam lo ya, bukan bulan Januari sampai Desember. Bulan Islam nih, Muharram sampai Dzulhijjah. Minimal 3 hari. Boleh pekan pertama, kedua, ketiga, keempat. Boleh berturut-turut, boleh enggak. Yang penting 3 hari. Termasuk boleh harinya itu hari yang dilarang secara nas oleh Nabi. Maksudnya dikhususkan puasa sunnah hari Jumat itu dilarang sama Nabi itu. Hari Sabtu dikhususkan karena kemuliaan hari Jumat, Sayyidul Ayyam, rajanya hari. Kita puasa sunnah khusus, pokoknya aku tak puasa sunnah khusus hari Jumat, nah, itu gak boleh. Tapi kalau puasa sunnah syiarus syahr yang 3 hari minimal sebulan Islam ini, itu boleh dilakukan di hari Jumat. Ustaz, saya tiga-tiganya hari Jumat, Jumat pekan pertama, Jumat pekan kedua, ya gak apa-apa justru.
Karena ini namanya puasa sunnah syahrusyahr, bukan puasa sunnah khusus hari Jumat, bukan. Cuma memanfaatkan momentum hari Jumatnya. Nah gitu, itu dibedakan itu ya. Nah, 3 hari. Boleh berturut-turut, boleh enggak. Boleh pekan pertama 1 hari, pekan kedua lengkap dulu. Oh, biasanya pekan pertama enggak puasa dulu karena baru gajian, mau makan-makan. Nah, udah mulai menipis kan pekan kedua, ketiga, keempat. Nah, dicicil sehari pekan kedua, sehari pekan ketiga, sehari pekan keempat. Nah, 3 hari minimal. Nah, di sini ada sebutan tadi sholat sunnah duha yang siang itu disebut awabin ya. Kemudian kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi juga pernah menjelaskan lagi, la yuafidu ala sholati duha, setiap siapa saja yang rutin istiqomah mendawamkan melazimkan sholat sunnah duha, maka illa awabun, orang itu disebutlah orang yang ahli taubat, ahli taat. Wahiyya sholatul awabin, dan sholatnya disebut sholat sunnah awabin. Ah, itu yang siang. Yang mau dijelaskan ini dalam perspektif mazhab Syafi'i, ini lebih khusus nanti dalam kitab namanya Al-Muqaddimah An-Nadhamiyah fi fikhi As-Sadati Asy-Syafi'iyah. Ini penulisnya Abdullah bin Abdurrahman Bafadal Al-Hadrami, wafat tahun 918 Hijriah ini ya. Ah, ini dibahas habis-habisan ini. Jadi salat sunnah awabin. Nah, kita lihat nih salat sunnah awabin ya, yang malam ini. Ya, yang malam hari. Kemudian nanti sebutannya dalam penjelasan ulama, sholat sunnah awabin yang malam ini disebut juga sholat sunnah ghaflah, sholat sunnah lalai, karena ini prime time. Rupanya di dunia ini, Pak Haji, perhatikan ya, di dunia ini dari mulai menjelang maghrib itu sampailah isya, itu di TV itu iklan hitungannya per 15 detik itu mahal. Rupanya orang-orang di luar Islam malah tahu ini prime time, waktu yang paling utama yang harus dijaga, yang mana banyak manusia ini. Ya, nanti dijelaskan misalnya kenapa disebut dia sholat sunnah awabin ya, karena pengamalnya itu di siang hari sibuk dengan aktivitasnya, nanti malam harinya dia kembali kepada Allah, dia tobat dengan mengamalkan sholat sunnah ini gitu ya. Dan kemudian karena dia ulang-ulang, dia rutinkan gitu, maka disebutlah dia ya orang yang ahli bertaubat, sholat sunnahnya tawabin ya. Dan ini menunjukkan kata nanti dalam Hasyiatul Jamal Al-Imam Sulaiman Al-Jamal itu ya, ini menunjukkan bahwa dia telah rujuk akhirnya tobat kepada Allah, walaupun dia enggak begitu menyadarinya. Dengan dia rutinkan, rupanya dia ahli taubat, ahli taat, ahli ibadah. Karena ya itu tadi, takarraro, diulang-ulangnya, dirutinkannya terus. Kemudian disebut juga sholat sunnah ghoplah, lalai. Jadi gaplek itu dari bahasa Arab, ghoplah. Orang main gaplek itu udah lalai dia, kasihkan. Jadi ghoplah itu ghoin fa lam tak marbuto. Ghoplah itu lalai, kan ada kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan buat orang-orang yang ya terlena, lalai gitu. Jadi gaplek itu bahasa Arab, ghoplah. Nah, main gaplek jangan sampai lalai, kasihkan. Nah, itu aja maksudnya. Silakan kalau mau menghibur diri ya. Nah, kemudian disebut salat sunnah ghoplah karena al-ghoplatun nas anha. Banyak nanti manusia itu enggak terlalu memperhatikan ini prime time nih, waktu utama ini, waktu yang mahal ini, bisa babi asyain karena mereka nanti asik makan, aunaumin, bahkan ada yang kecapean tidur ya, aunahwizalika, yang lain-lain lah ya, bercengkrama, ada dia nongkrong-nongkrong enggak karuan gitu ya. Jadi disebutlah dia sholat ghoflah juga ini, sholat awabin ini sebutannya. Itu dijelaskan dalam al-iqna ini ya. Ini ulama madhab Syafi'i ya, Al-Imam Muhammad Asy-Syarbini Al-Khatib. Nah, dia jelaskan begitu dalam kitabnya Al-Iqna itu. Jadi yaitu sholat sunnah ghoflah atau apa ini awabin ini, wahiya isruna rakaatin, yang paling banyak 20 rakaat ya, bainal maghrib wal isya, setelah sholat fardu maghrib sebelum sholat fardu isya. Wa aqalluha rakaatani, paling sedikit 2 rakaat. Paling banyak 20 rakaat, paling sedikit 2 rakaat. Gitu ya. Ini mudah-mudahan ini doalah Pak Haji.
Kemudian usahakan 2 rakaat aja dulu. Nanti dikasih tahu caranya. Apakah saya ba'diyah maghrib 2 rakaat itu sudah disebut sholat sunnah awabin atau ghoflah tadi Ustaz? Nanti kita jelaskan di sini dalam penjelasan ulama ya. Nah, ini hadis-hadis tentang sholat sunnah awabin atau ghoflah. Dia ada 3 marhalah, 3 tingkatan ya, 3 marotib. Ada yang maksimal yaitu 20, ada yang pertengahan, ada yang minimal. Yang minimalnya 2 rakaat, yang pertengahan dia sebenarnya minimal tapi termasuk minimal yang sempurna, itu disebut pertengahan. Itu 6 rakaat. Jadi yang paling minimal biasa 2 rakaat ya. Yang pertengahan dia sebenarnya minimal namun dianggap sempurna walaupun dia masih minim juga, itu 6 rakaat. Nanti maksimalnya 20 rakaat. Nah, ini 2 rakaat 2 rakaat gitu. Kalau 20 ya 10 kali berdiri, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Nanti itu kalau dikerjakan selesai azan maghrib, dikerjakan apa salat maghrib, udah dikir-dikir semua, langsung dikerjakan 20 misalnya, itu paslah itu azan isya. Bacaannya juga ya, dia salam kanan 2 kul al-kabirun dan al-ikhlas. Ini nikmatul ya surah tani. Ada 2 surat yang terbaik. Ya, jadi kalau sholat umum sunnah itu ya pakailah 2 surat yang terbaik ini kata Nabi, yaitu Al-Kafirun dan Al-Ikhlas. Qul ya ayyuhal kafirun dan qul huwallahu ahad. Nah, ini kita lihat nih ya. Yang 2 rakaat. Yang 2 rakaat ini ya. Ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shalla ba'da salatil maghrib raka'ataini falam yatakallam hatta yakuma fa yusalli raka'ataini kutiba lahu bara'atani." Nih. Siapa yang selesai salat maghrib, sudah kemudian zikir. Kemudian silahkan dia mau ba'diyah maghrib 2 rakaat atau ba'diyah maghribnya boleh diganding dengan salat sunnah awabin atau ghoflah ini. Jadi satu amalan 2 niat. Gitu. Ya. Kemudian tapi gitu dibilang habis sholat maghrib gak ada lagi ngobrol-ngobrol, gak karuan, HP pun gak dibawa tuh ke masjid, gak dibawa, kalaupun dibawa gak dijawab. Itu sekarang begitu fikihnya itu, pokoknya dicuekin dulu sebelum minimal 2 rakaat, maka dia dapat 2 sertifikat, dapat 2 pembebasan kata Nabi ini ya, yaitu kutiba lahu baro'atani, dapat 2 pembebasan. Baro'atun minan nar, dibebaskan dari neraka. Wa baro'atun minan nifaki, bebas dari sifat nifak. Nifak sifatnya munafik orangnya. Antara hati dan perbuatan, ucapan tidak sama. Itu namanya nifak perbuatannya. Munafik orangnya. Nah, itu yang 2 rakaat ya. Dari sahabat Abu Hurairah. Kemudian kita lihat lagi. Diriwayatkan pula. Ya, dari sahabat namanya Makhul, ini sahabat Nabi. Dia berkata, ini yang 2 rakaat juga. Qala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man sholla ba'dal maghrib rakaataini qabla an yatakallama kutibat fi illiyin. 2 rakaat, enggak ngobrol, boleh diganding dengan ba'diyah maghrib, boleh ba'diyah maghrib sendiri, sholat sunnah wabin atau ghoflahnya sendiri 2 rakaat. Maka sholatnya itu ditaruh di illiyin, yang di dalam surat apa itu namanya? Juz 30 ya. Wa ma adraka ma illiyun kitabun markum, itu sholatnya orang al-abror, orang-orang yang ahli berbakti kepada Allah. Itu catatan amal yang tertinggi ya, amal-amal baik yang didekatkan sedekat-dekatnya dengan Allah. Itu namanya illiyun, catatan amal orang abror, orang ahli taat sama Allah, ahli ibadah. Nah, itu. Jadi sholatnya itu ditaruh di sana dalam catatan illiyun. Ada yang mengatakan illiyun itu ya surga yang tinggi, ada yang mengartikan begitu. Ya. Surat apa lagi nih, Om? Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad. Itu yang, ha? Bukan, bukan. Juz 30 kok. Ya. Yang tentang timbangan itu loh. Yang tentang jangan mengurangi timbangan ya.
Ah, al-mutaffifin. Nah, wailul lil mutaffifin alladzina idzaktalu 'alan nasi yastawfun wa idzakalum awazanuhum yukhsirun. Nanti kan ada kalla innal kitabal abrori lafi illiyin. Ketahuilah catatan orang-orang abro itu nanti ditaruh di illiyun. Wa ma adraka ma illiyun kitabum markum dan seterusnya. Ah, itu dalam surat al-mutaffifun. Ya, di juz 30 itu. Wah, itu salatnya itu ditaruh di sana. Ada yang bilang Illiyun itu nama surga yang tinggi. Tapi syaratnya gitu langsung, enggak usah ngobrol-ngobrol, enggak karuan. Kemudian yang 4 rakaat. Tadi yang 2 rakaat ya, dapat 2 sertifikat pembebasan dari neraka, kemudian dapat bebas dari sifat-sifat nifak, kemudian amalnya salatnya ditaruh di Illiyun. Sekarang yang 4 rakaat ini dari sahabat Abdullah bin Abbas. Wah, ini di riwayat Ad-Dailami, kemudian yang lainnya juga ini. Ya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shalla arba'a raka'atin ba'dal maghrib qabla an yatakallama. Salat 4 rakaat, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Boleh diganding dengan ba'diyah maghrib. Yang 2 rakaat pertama, ba'diyah maghrib sekalian salat sunnah awabin atau qabla, terus tambah 2 lagi. Ngerti ya? Jadi 4. Yang pertama satu gerakan dua niat. Satu gerakan sholat, dua niat, dua rakaat pertama. Yang kedua, sholat sunnahnya satu gerakan, satu niat. Jadi 4 juga ya. Nah itu. Kalau bisa begitu, rufiat lahu fil'in. Sholatnya yang 4 rakaat itu diangkat ke Illiyun, surga yang tinggi, atau catatan orang-orang abror. Orang-orang yang ahli berbakti itu. Dari kalangan nabi, siddiqin, suhada, solihin, awliya Allah. Orang-orang yang terbaik lah. Itu Illiyun tempat catatannya. Atau surganya gitu. Kemudian wa kana kaman adraka lailatal qadri. Dia kalau salat 4 rakaat itu setelah salat maghrib sebelum isya tadi yang awabin atau qabla, kayak menemui Lailatul Qadar. Padahal Lailatul Qadar ya, ya kita juga rahasia enggak tahu. Ini kalau dirutinkan dapat kebaikan seperti memperoleh Lailatul Qadar. Lailatul Qadar itu khairun min alfi syahrin. Lebih baik dibandingkan beramal ibadah apa saja selama 82 tahun lebih, 1000 bulan itu. Wah, dia kerjakan para rakaat kayak dapat Lailatul Qadar. Nah, ini mengejar ketertinggalan kita tadi yang diceritakan, masih muda begini-begini apalah. Sekarang pun waktunya banyak yang tidak efisien, tidak efektif. Ya. Kemudian lagi yang para rakaat, ya. Man adwama, siapa yang merutinkan ala arba'i rakaatin, ya 4 rakaat ba'dal maghrib, itu setelah maghrib, kana kal mu'akkibi ghazwatan ba'da ghazwatin fisabilillah, dapat pahala kayak ikut perang di zaman nabi, perang-perang zaman nabi bersama sahabat, satu perangan ke perangan lain itu ya, dia itu menang, kemudian dapat ghanimah rampasan perang. Atau kalaupun kalah mati syahid gitu pahalanya. Yang 4 rakaat lagi. Ya, kayak ngikutin semua perang-perang di dalam Islam bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sahabat. Nah, gitu ya. Kemudian ini dari Abu Bakar As-Siddiq ketika dijelaskan tentang 4 rakaat, nanti dia bertanya, ya, gimana kalau lebih dari 4? Tapi dijelaskan dulu oleh Nabi tentang yang 4 rakaat. Man sholla ba'dal maghrib arba'an kana kaman hajja ba'da hajjatin. Orang yang sholat sunnah awabin atau ghoflah 4 rakaat mendapatkan pahala seperti haji sunnah. Ini haji sunnah bukan haji wajib. Ya, dapat pahala haji sunnah. Jadi seolah-olah dia udah pernah haji yang wajib, kemudian dia haji lagi, ada rezeki. Jadi yang berikutnya hajinya sunnah. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Nabi, ya, bagaimana kalau ada orang enggak 4 rakaat tapi justru ya 6 rakaat Nabi? Gimana?" katanya. Qala, Nabi menjawab ya. Jadi ditanya oleh Abu Bakar nih, "Ya Rasulullah, fa in shalla ba'daha sittatan, kalau dia kerjakan 6 gimana Nabi?" Qala, Rasul menjawab, "Yughfaru lahu dzunubuhu 50 aman." Nah, inilah yang paling dipopulerkan di dalam kitab mazhab Syafi'i. Orang yang mengerjakan 6 rakaat maka Allah akan ampunkan dosanya 50 tahun, semua dosa kecilnya 50 tahun. Jadi kalau dari dulu kita masa remaja ada yang enggak sholat, enggak apa, enggak karuan-karuan ya, waktu banyak terbuang. Nah, inilah recovery-nya ini. Pemulihannya inilah kita ini.
6 rakaat. Ya, Allah akan ampunkan semua dosanya selama 50 tahun. Walaupun umurnya belum 50. Kayak saya, ya, umur saya 47, belum 50. Jadi tetap aja dihitung Allah. Jadi saya udah surplus ini 3 tahun. Kalau dihitung dari umur 1 tahun ke 47, surplus saya 3 tahun. Udah ada jaminan seolah-olah dosa saya berikutnya sudah diampunkan 3 tahun. Nah, itu sekali kerjakan gimana kalau didawamkan terus? Dirutinkan terus ya. Ya, ini yang termasuk populer nih 50 tahun ini. Kemudian nanti diriwayat lagi ya. Nah, dari sahabat Abu Hurairah juga, man shalla sitta raka'atin ba'dal maghrib, 6 rakaat setelah maghrib, lam yatakallam baina hunna. Jadi enggak ngobrol apapun, bisuin apalagi obrolan yang enggak penting-penting. Apalagi HP enggak perlu dululah, ntar dulu. Udilna lahu bi ibadati itsnatai asyarata sanatan. Kayak ibadah 12 tahun. Dosanya 50 tahun diampunkan seperti orang ibadah 12 tahun sekali ngerjakan 6 rakaat. 2 2 2. Ya, 6. Jadi dosanya 50 tahun diampunkan Allah, tapi dosa-dosa kecil nih. Ya, bukan dosa-dosa yang berat-berat kayak datang ke orang pintar rupanya dukun, enggak pintar-pintar amat rupanya dia. Ya. Pintar ngelabuin orang aja dia. Nah, kemudian seperti ibadah 12 tahun. Tuh, ya. Kemudian yang 6 rakaat lagi disebut nanti dia itu sholatnya orang yang ahli taubat. Pokoknya dapat garansi kamu nih orang yang muti'un, ahli taat, ahli ibadah, kemudian tawabun kamu nih, ahli taubat kamu ini. Nah, itu begitu ya. Kemudian yang 20. Wah, ini yang paling puncaknya. Man shalla bainal maghrib wal isya'i 20 rakaatan. Siapa yang salat sunnah awabin yang paling banyak 20 rakaat, ya, banallahu lahu qasran fil jannah. Allah sudah siapkan istana megah baginya di surga. Ini maksudnya ada jaminan kita masuk surga. Di Indonesia atau di dunia ini kita masih hidup, kita boleh aja punya aset, punya properti di mana tapi enggak kita tinggalin. Ya, itu untuk investasi bisa. Kita punya ruko di mana, punya rumah di mana tapi kita enggak tinggal di situ. Kalau di surga ini, kalau di akhirat nanti lucu ini, kita punya aset di surga tapi kitanya di neraka, itu enggak mungkin begitu. Enggak mungkin. Padahal di sana tempat cuma dua. Kalau enggak di surga ya di neraka. Dia punya aset, punya istana udah di surga, tapi dianya enggak di surga, itu enggak mungkin. Jadi kalau ada lafal-lafal kata ulama, ya, kalau ada lafal akan dibuatkan istana, akan dibangunkan rumah yang megah macam-macam, ditanamkan pohon. Ini seperti hadis Nabi nih ya. Siapa yang sekali aja baca zikir kayak gini, Subhanallahil azimi wa bihamdihi. Bukan subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, bukan. Subhanallahil azimi wa bihamdi, khurisat lahu an-nakhlah fil jannah. Ditanamkan pohon kurma buatnya di surga. Orangnya nanti masuk surga. Bukan itu aset dia, properti dia aja terus dia enggak menikmati, enggak ada di situ, bukan itu maksudnya. Nah, dia masuk surga dan dapat ya kebun kurma, kebun kurbannya surga. Itu begitu ceritanya ya. Jadi ada yang 2, ada yang 4, ada 6 dan seterusnya. Tapi ini tidak dibahas yang 8 dan seterusnya. Langsung loncat yang 20. Sekarang bagaimana bacaannya? Nah, kita tanya ini. Ini masuk ranah ijtihad ulama bacaannya setelah surat Al-Fatihah. Yang 2 rakaat, ya, yang 2 rakaat. Nih perhatikan, 2 rakaat. Boleh digandeng dengan ba'diyah maghrib. Ya, satu pekerjaan, 2 niat, ba'diyah maghrib dan sholat sunnah awabin. Gitu ya. Ini bacaannya rakaat pertama Al-Ikhlas qul huwallahu ahad, Al-Falaq qul a'udzu birabbil falaq, An-Nas qul a'udzu birabbin nas. Rakaat keduanya gitu lagi. Ini ijtihad ulama, bukan hadisnya. Ya. Jadi ulama-ulama Syafi'iyah itu kemudian menyusun tata caranya ini. Setelah mereka selalu membahas dalam fikih-fikih mereka tentang salat-salat sunnah ini selalu dibahas, selalu dibawakan, kemudian mereka ijtihad. Rakaat pertama Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Rakaat kedua, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas lagi. Sekali-sekali-sekali. Ya. Kalau yang 4 rakaat,
Dua rakaat pertama tadi al-ikhlas, al-falak, an-nas. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Maka dua rakaat berikutnya, rakaat pertamanya ayat kursi, rakaat keduanya al-qadar. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Gitu. Kenapa ini? Ya tadi itu berdasarkan hadisnya, supaya dia mengalami sensasi mendapatkan lailatul qadar. Makanya ulama itu ijtihad. Jadi kalau 4 rakaat, dua rakaat yang pertama al-ikhlas, al-falak, an-nas. Al-ikhlas, al-falak, an-nas. Rakaat pertama keduanya begitu. Terus dua rakaat berikutnya, rakaat pertama ayatul kursi, al-baqarah 255. Rakaat keduanya al-qadar, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Kemudian kalau yang 6 rakaat sama dua rakaat pertama ya, al-ikhlas, al-falak, an-nas, al-ikhlas, al-falak, an-nas. Dua rakaat berikutnya yang 4 rakaat ya, ayat kursi dan al-qadar. Kemudian dua rakaat berikutnya kan 6 rakaat nih, al-falak dan an-nas, enggak pakai al-ikhlas. Nah, itu sampai 6 begitu. Seterusnya lebih dari 6 nanti kul ya ayyuhal kafirun kul huwallahu ahad. Ustaz, saya maunya semua walaupun 2 rakaat saya ngerjakan, 4 rakaat atau 6, saya mau al-kafirun al-ikhlas. Enggak apa-apa, karena ini juga ijtihad ulama. Nabi juga bilang dua surat yang terbaik yaitu surat Al-Kafirun dan surat Al-Ikhlas. Artinya maksudnya Nabi, kata ulama menafsirkan hadis Nabi itu, kalau kamu sholat-sholat sunnah pakai aja dua surat ini, rakaat pertama Al-Kafirun, rakaat kedua An-Nas, gitu ya, terus dilakukan. Nah, ini ada khusus lagi nih, khusus ya, khususnya kalau malam Jumat, hari Kamis azan maghrib, dah hari Jumat itu namanya dalam Islam. Azan maghrib itu pertanda udah ganti hari, bukan pukul 00 lewat 01 detik, bukan ya, pergantian dalam Islam itu azan maghrib. Nah, yang 6 rakaat ya, ataupun 2 rakaat ataupun 4 rakaat, pokoknya malam Jumat ya, ini supaya Allah karuniakan suatu saat dia akan wafatnya hari Jumat atau malam Jumat. Nanti dia di riwayat Abu Daud, siapa saja orang Islam meninggal di hari Jumat siang atau malamnya, maka dia akan dibebaskan, diselamatkan dari ya pertanyaan alam kubur. Enggak ditanya sama munkar dan nakir. Berarti selamat dari ancaman siksa alam kubur, alam barzah. Nah, kalau dia sholatnya entah 2 rakaat ataupun 4 rakaat ataupun 6 rakaat dan atau bahkan 20 rakaat ya, khususnya nih, khususnya di 2 rakaat pertama, ini 2 rakaat pertamanya, selanjutnya nanti ya bebas sudah. 2 rakaat pertamanya baca surat az-zalzalah, idza zulzilatil ardu zilzalah. Rakaat pertama berapa kali? 15 kali, dihitung nanti gini, 15 kali. Rakaat keduanya sama, idza zulzilatil ardu zilzalah, 15 kali juga. Khusus malam Jumat ba'da maghrib sebelum Isya. Itu 2 rakaat pertamanya. Yang kemudian kita gandeng niatnya juga dengan ba'dia maghrib tadi. Khusus malam Jumat. Itu potensi dia akan meninggal di hari Jumat atau di malam Jumat, atau minimal kata ulama nanti ya, litashili sakaratil maut. Dia akan mudah sakaratul mautnya, walaupun bukan hari Jumat atau malam Jumat, siang hari Jumat, malam Jumat meninggalnya, tapi dia mudah sakaratul mautnya. Padahal dijelaskan ulama, ketika ruh itu dicabut dari jasad, sakitnya seperti dibacok 300 kali dengan bacokan, satu bacokannya bacokan yang paling sakit, dan itu 300 kalinya. Wah, itu ruh itu dicabut. Tapi dengan membaca surat az-zalzalah 15 kali, rakaat pertama, rakaat kedua, sholat sunnah awabin atau qoflahnya 2 rakaat pertama itu, maka nanti kalaupun bukan meninggal hari Jumat, malam Jumat, maka dia ringan sakaratul mautnya. Begitulah. Udah pernah mengamalkan? Masya Allah. Pak Haji, ada yang udah pernah tahu ini awabin? Masya Allah, jangan sampai saya pula disalahkan lagi. Udah gak ngamalkan, ustaz sih. Tadi aja ustaz udah terlambat, baru perdana. Gitu. Udah itu baru sekarang ngabarin kami. Waduh, 2 kali nih kelirunya. Udah belum pernah tahu gak ngamalkan, saya pula disalahkan. Ya, bercanda Pak Haji. Silakan Pak Haji. Itulah pembahasannya. Kalau ada yang mau didiskusikan, nanti kalau mau pertanyaannya, ya bisa japri aja ya. Saya berikan, ini Ustadz ini, Fadilatul Ustadz Ma'ruf ini ada nomor saya kok sama dia, WA saya itu. Ya, dari penjelasan-penjelasan ijtihad ulama ini nanti bisa
saya japri lah, ya, saya rapikan nanti insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhal. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau nanya antara sholat sunat taubat dengan sholat sunat awabin. Awabin. Tadi awabin itu termasuk di dalam sholat taubat. Ya. Apakah sholat taubat itu berdiri sendiri atau dia bisa dimasukkan dalam awabin? Karena kalau sholat taubat itu kan mungkin ya itu niatnya sunatan taubat. Apakah ada beda antara niat awabim dengan sholat sunat taubat? Jadi kalau kita ambil abis isya misalkan kita ngamalin sholat sunat taubat gitu. Siap. Nah itu gimana penjelasannya Pak Ustaz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diminta untuk kolektif. Kumpulkan dulu pertanyaannya. Enggak langsung dijawab. Atau ada yang mau nanya lagi Pak Haji? Belum ada? Masih ngantuk? Kecapean? Tadi malam Qiyamul Lail insyaallah. Langsung dijawab ya. Jazakallah khairan pertanyaannya. Dengan Pak Haji siapa? Uhud. Hah? Uhud. Uhud. Wah ini. Ya. Yang paling cinta sama Nabi itu Gunung Uhud itu ya. Makhluk Allah. Mudah-mudahan Pak Haji dicintai Nabi dan mencintai Amin. Nabi. Amin ya. Jadi gini Pak Haji. Sholat sunnah taubat itu kan tafsirnya ya dari sahabat Abu Bakar As-Siddiq surat Ali Imran. Walladzina idza fa'alu fahisyatan aw dzalamu anfusahum dzakarullaha fastaghfiru lidzunubihim. Kalau mereka membuat fahisya ya zalim terhadap dirinya, langsung ingat sama Allah. Dzakarullah ditafsirkan sahabat Abu Bakar As-Siddiq, nama dia adalah Abdullah bin ya Abu Quhafa, nama bapaknya Utsman, kunyahnya Abu Quhafa. Jadi Abu Bakar itu namanya Abdullah, itu kunyah dia itu ya, panggilan dia. Itu dia menafsirkan itu zakarullah adalah sholat sunnah gitu. Dan itu Pak Haji Hud, dia waktunya tidak terikat. Dan ulama mengatakan pokoknya kamu melakukan kesalahan dosa kecil besar langsung kamu wudu sholat sunnah dua rakaat. Kalau awabin walaupun diartikan juga ahli taubat, ahli ibadah, dia waktunya terikat gitu. Dan jumlah rakaatnya gitu, yang paling sedikit sepakat ulama mazhab Syafi'i ini paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20. Ah gitu. Dan dia habis maghrib sebelum isya. Kalau sholat sunnah taubat boleh siang boleh kapan aja. Yang penting bukan 3 waktu larangan. Ini setelah sholat subuh, bukan ketika matahari betul-betul di tengah. Ya waktu mau zuhur itu menjelang zuhur matahari benar-benar di tengah. Dan setelah asar yang penting bukan. Tapi ada ulama mengatakan nggak apa-apa kalau dia melakukan dosa, boleh 3 waktu larangan ini salah satunya. Dia melakukan dosa, aduh merasa bersalah banget, langsung wudu, padahal itu waktu larangan. Gak apa-apa, kata ulama. Ada yang bilang begitu. Ulama-ulama itu. Jadi bedanya, kalau sholat sunnah taubat, itu kapan saja waktunya. Kalau sholat sunnah awabin atau ghoflah, hanya setelah fardu maghrib, sebelum fardu isya. Paling sedikit 2 rakaat, paling banyak 20 rakaat. Kalau sholat sunnah taubat, dia gak ada jumlah maksimalnya, pokoknya asal melakukan dosa. Wah, misalnya dia, aduh aku tadi jelalatan, langsung. Udah itu buat apa lagi? Langsung lagi. Ada lagi dosa, aduh tadi aku bohong, wudu, sholat. Begitu, karena lafalnya begitu di surat Ali Imran. Wa idza fa'alu fahisatan, buat kekejian. Aw dzalamu anfusahum, atau berbuat kezoliman terhadap dirinya. Ya, dzakarullah, langsung sholat sunnah taubat. Gitu maksud tafsirnya sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Gitu ya Pak Haji ya, bedanya itu. Nah, tapi Pak Haji bisa untuk sholat sunnah, amalan sunnah apapun, satu amalan, 3 niat, lebih dari 2 bahkan. Itu boleh. Tadi ba'diyah maghrib, sholat sunnah awabin, sholat sunnah taubat. Satu gerakan. Boleh. Terus sampai ulama mazhab Syafi'i ijtihad,
kalau biasa didawamkan gara-gara dia lupa, ketiduran, safar, sakit, boleh dikodo nanti ba'diyah isya. Dia biasanya 2 rakaat salat sunnah wabidnya, 2 rakaat aja, nggak usah mimpi besar-besar dulu. Coba dulu 2 rakaat 7 hari gitu lama ijtihad. Coba kamu mulai 7 hari berturut-turut 2 rakaat aja dulu. Ternyata udah biasalah dia 2 rakaat. Ada udzur. Itu boleh dikodo ba'diyah isya. Caranya nanti sholat sunnah ba'diyah isya dulu, baru sholat sunnah awabin. Kodo. Tapi yang udah dawam minimal 7 hari berturut-turut dicoba dulu. 7 hari berturut-turut. Itu ijtihad ulama. Bukan sabda Nabi. Ini sahabat banyak mengamalkan. Tabi'in. Tabi'u tabi'in. Ulama-ulama awliya'us salihin. Wah ini banyak ini. Kita aja yang kurang rekreasi, kurang rihlah ke kitab-kitab ulama ini ceritanya. Jadi namanya awabin aja kita bingung. Awabin ada siang, ada malam. Kalau siang itu, ya itulah sebutan sholat duha yang dilazimkan, didawamkan, dirutinkan, diistiqomahi. Kalau yang malam, ini yang banyak dibahas ulama mazhab Syafi'i. Wah gitu, baru tahu kita. Ya sekedar, jangan sekedar jadi pengetahuan, tapi cobalah dilatih, diamalkan. Wallahu a'lam bishawab. Gitu ya Pak Haji ya. Ada lagi? Kita tutup sambil ramah-tamah. Nanti yang mau lebih jelas tadi penjelasannya boleh diminta nomor saya di Japri, nanti saya akan buat susunannya yang 2, 4, 6 sampai 20, kaifiahnya, bacaannya dan seterusnya. Insyaallah ta'ala. Sedikit tat, saya. Ya siap. Ini. Niatnya, satu niat sholat tawabim seperti apa? Ya. Terus yang kedua di luar konteks tat, ya. Untuk sholat-sholat wajib fardu yang kita dulu pernah jahil tertinggal, apakah ada dikodo atau enggak atau gitu tidak. Seperti apa ya? Ya, ya makasih tat. Niatnya kalau yang model talafus dilapal-lapalkan. Sebenarnya usolli itu ada ya yang mahdzub sebelumnya itu, enggak tiba-tiba usolli itu. Kita yang usolli fardal maghribi, kalau wudu itu nawaitul wudu'a, itu sebenarnya kalau usolli khususnya ada lafal yang sebelumnya tersimpan itu mahdzub. Lafalnya begini sebenarnya, nawaitu lillahi an usolliya, gitu sebenarnya. Tapi nawaitu ya an usolliya atau nawaitu lillah, lillahnya ditaruh di belakang atau di depan boleh. Nawaitu an usolliya, nawaitu annya disimpan. Tiba-tiba kita ngomong usolli fardul maghribi, padahal sebenarnya nawaitu saya niat an usolliya, mau sholat, sholat apa gitu. Jadi kalau awabin tadi ya kita nggak pakai nawaitu, nanti bingung nggak biasa. Yang talafus nih ya, talafus itu ingat ya, itu bukan niat. Mengingatkan, membantu niat di hati itu dijelaskan dalam Fathul Mu'in. Niat itu semua mazhab bilang tempatnya wa mahilluha fil qalbi. Begitulah Imam Nawawi, begitu juga ini Al-Malibari, semuanya bilang tempat niat itu di hati, karena niat itu amalia hati, bukan mulut. Cuma mulut itu untuk membantu mengingatkan hati. Hei hati, kamu jangan gak niat loh. Maka boleh talafus. Gitu dilafalkan. Usolli ya sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala, dah gitu. Bisa ya? Usolli sunnatal awabina rakaataini, kayak kita sholat subuh. Tapi ya sholat subuh kan dia bukan sunnah ya, fardhu subhi. Ini sunnatal awabina rakaataini lillahi ta'ala. Gitu. Iya, rokatain 10 kali berdiri jadi 20. Kan rakaat itu tergantung kita mau ngerjakan gimana. Tapi ada ulama bilang kalau kamu mau mengerjakan sekaligus 20, ya nanti kamu sebutlah isrina rokaatan, 20 rokaat. Itu salamnya sekali saja tahiyatnya. Jadi terus sampai ke 20 tahiyat akhir sekaligus tahiyat awal lah itu. Sekali saja tahiyatnya. Itu yang 20 sekaligus. Atau boleh juga 4-4-4 kita kerjakan. Jadi ada yang 20 ini boleh 2-2-2 10 kali berdiri, boleh 4-4 5 kali berdiri. Berarti kalau 4 nggak pakai tayat awal di rakaat kedua kayak zuhur, asar dan isya, langsung tayatnya sekali aja kayak saudara-saudara kita Muhammadiyun kalau sholat tarawih yang 4 rakaat, kan tayatnya sekali aja itu 4-4. Orang Muhammadiyah kan begitu, orang Persis juga begitu ya, 4-4-3. Orang Salafi juga begitu itu ya. Nah, kalau Wahabi nggak tahu, ya
karena tidak semua salafi Wahabi ya, tapi Wahabi ngaku-ngaku salafi. Wahabi ngaku-ngaku salafi. Salafi itu ya semua orang Islam yang mengikut cara beragama orang terdahulu. Jadi kita ini ahlus sunnah wal jamaah juga salafi. Jangan klaim pribadi wala salafi itu. Oh, saya aja yang salafi gitu. Oh, emang kamu aja orang Islam di dunia ini. Gitu. Jadi Wahabi ngaku-ngaku salafi. Tidak semua saudara salafi itu Wahabi. Nah, gitu caranya, cara memahaminya. Itu nanti pembahasannya beda ya. Jadi kalau yang dua-dua-dua itu sampai 10 kali berdiri. Kalau 4-4, 5 kali berdiri. Nanti di rakaat keempat aja tahiyatnya. Kalau mau sekali berdiri, 20 sekaligus. Gitu Pak Haji ya. Tapi ya kecapean nanti. Kalau Nabi lebih suka itu 2. Makanya Nabi bilang, ini jadi kaidah dalam ulama fikih ini. Dan ulama hadis juga suka. Sholatul layli wan nahar mathna mathna. Semua sholat-sholat sunnah di siang dan malam hari kerjakan dua-dua aja biar kamu itu enggak kecapean. Itu kata Nabi di hadis sahih. Dua-dua aja lah. Jadi kamu enggak terlalu waduh kentut pula lagi udah rakaat ke-19 kan ngulang lagi ya. Dia kerjakan sekali salam rakaat 19 kena gerakan gini terus pupu ngebut terus gitu kan kentut pula rakaat 19 kan repot jadinya ngulang lagi. Pas rakaat 19 kentut udah agan isya hilanglah momentumnya, nanti dikodoknya lah selesai ba'diyah isya jadinya. Aduh, dia tuh akhirnya kecewa dia, udahlah enggak usah kerjakan katanya. Nah, ini cara setan ini untuk membuat dia jadi kehilangan momentum berharga. Tapi ingat, yang mau dibahas oleh ulama di garis bawahin bukan sekedar sholat sunnah awabin atau ghoflahnya, tapi penyebutan ghoflah ini prime time, waktu mahal. Orang itu banyak. Nih, sampai ulama-ulama Nusantara bilang ini. Syekh Nawawi Al-Bantani pernah menyatakan, dia itu tadi, Mu'allim Syafi'i Adami. Tahu enggak? Orang dulu anaknya banyak, istrinya banyak. Kenapa barokah? Lihat apa yang dikerjakannya. Ini kalau di dalam kitab Khazinatul Asrar, selesai maghrib minimal dia iktikaf di masjid. Walaupun ya enggak sholat sunnah wabin, ya walaupun enggak zikir, enggak wiring apa, tapi di masjid diniat-niatkan ngobrol-ngobrol nongkrong di masjid. Orang dulu kan gitu, jarang pulang. Nanti aja sekalian isya. Apalagi kalau dalam kitab Khazinatul Asrar dia baca Quran, apalagi sholat sunnah apa ini dia awabin, itu udah pasti baca Quran di dalamnya kan. Wah lengkap itu, minimal baca Quran atau wirid saja atau apa. Itu makanya orang dulu gak pusing mikirin dunia ini. Anaknya banyak, istrinya banyak, tertanganin semua karena dibereskan Allah. Padahal dia juga gak sadar itu, nongkrong-nongkrong aja di masjid dia, musholla surau langgar, orang-orang dulu itu habis sholat maghrib, ya kan? Anak-anak kecilnya ngaji-ngaji dulu kan gitu zaman kita tahun 80-an, ya kan? Nah, kemudian ternyata beres aja itu. Walaupun dia miskin ya enggak ada itu apa itu yang kayak gimana lah kehidupannya itu jungkir balik, enggak, biasa aja miskin juga, makan sekali sehari juga enggak apa-apalah. Ya, enggak ada masalah ternyata. Sekarang semuanya semiskin-miskinnya itu pemulung HP-nya lebih mahal daripada kita pula. Iya kan? Ini bukan merendahkan profesi pemulung ya. Pengemis saya lihat, wah HP-nya malah lebih bagus dari aku. Gitu. Tapi kita sekarang banyak susahnya, banyak ngeluhnya. Nah, coba ini prime time waktu mahal ini. Yang mana ini saya punya itu. Dia bagian penyiaran, ini ibu-ibu ini di Bukit Dago. Bukan Villa Dago ya, saya di Bukit Dago nih, Pasar Jengkol saya. Itu ibu-ibu kerja di Metro TV. Itu menjelang maghrib sampai isya per 15 detik mau iklan itu mahal sekali. Rupanya itu sedunia. Malah orang di luar Islam yang tahu kayak gitu-gitu. Kita malah nggak tahu ini waktu mahal yang dibahas banyak para ulama ini. Gitu ceritanya. Jadi bukan hanya sekedar ini penting sholatnya itu, penting. Kita baru kenal juga lagi sholatnya. Namanya aja asing tadi. Ya kan? Padahal ini udah dikaji kapan tahu sebenarnya Islam ini kan. Rasulullah kan udah 1445 tahun hijrahnya. Wafatnya tahun ke-11 Hijriah. Wah, udah berapa lama Nabi wafat? Udah ada ini sebenarnya. Kita aja baru sekarang. Jangan nyalain saya. Ustaz sih baru sekarang ngasih tahu. Wah, 2 kali salahnya. Udah gak belajar, nyalain saya lagi. Itulah istilah candanya. Jadi, waktunya pun harus dijaga. Janganlah kita entah kemana-mana ini habis maghrib apa ini. Kalau misalnya, kalau bisa gak usah. Kalau di mall pun kita lagi jalan-jalan gitu ya. Udah,
langsung sholat maghrib, langsung itu awabin, tungguin aja isanya dulu, bilang sama keluarga, kita jangan kemana-mana dulu, nanti habis isa, baru kita jalan-jalan lagi di mall ini. Bilang, tungguin situ, niatin aja di musholanya itikaf, setelah, ya tadi 2 rakaat aja lah, 2 rakaat, karena di mall kadang-kadang mau gantian sholatnya kan, terbatas tempatnya, 2 rakaat aja. Terus tungguin di situ sampai isa. Ini waktu mahal ini, niatkan itikaf. Wah, ini nanti dijamin Allah, bukan hanya dunia ini beres, akhirat beres semuanya insyaallah taala. Wallahu alam, tafadhal, cukup kiranya ya. Nanti kelamaan panas pula kepala. Untuk menyempurnakan majelis ini, mari kita sama-sama berdoa dengan doa orang hadis. Oh ya, tadi tunggu, ada pertanyaan satu lagi, saya lupa. Sholat yang pernah kita tinggalkan, ya, sholat yang pernah ditinggalkan. Ini ada ulama yang ijtihad supaya dikodok. Kodoknya gimana ya? 2 kali dikerjakan ya, habis zuhur nanti zuhur lagi. Seberapa banyak? Dia kan nggak ingat. Ya udah sebanyaknya. Kan itu yang harus dibayar, kata ulama. Kamu kalau utang sama manusia aja, mau lalai mau enggak, mau sengaja enggak, kan tetap itu dihitung sebagai utang yang harus kamu bayar, apalagi sama Allah. Itu ada ulama yang sangat mutasyaddidun, yang tegas dia tuh, harus bayar tuh. Tapi ada yang pakai hadis gini, ya, ya. Ketika nanti dihisap oleh Allah, kata Nabi, amalan sholat fardunya, kok bilang bentong gitulah bahasanya. Coba malaikat, dia pernah nggak ngamalin sholat sunnah? Nah, itu mengkafir. Nah, ada ijtihad ulama pula yang banyak-banyak sholat sunnah, khususnya rawatib, qobliyah ba'diyah, terus duha, tahajud, tadi taubat, ya, istikharah, hajat, tasbih, dan seterusnya. Banyak-banyak sholat sunnah, tapi minimal qobliyah ba'diyah. Itu pula, nggak dikodok, tapi pakai banyak-banyak sholat sunnah. Karena begitu hadisnya, ketika sholat fardunya kurang, malaikat disuruh Allah, kata Nabi. Coba kamu cek, dia ada sholat sunnah nggak? Itu akan nambal itu. Nah, yang ketiga, ijtihadnya, yang ketiga, di Al-Quran, di hadis selalu digandeng, iqamatus sholah wa ita'uz zakah, banyak-banyak sedekah. Cara menutup kekurangan kita dulu masa muda. Waduh. Sedekahnya gini aja, kata ulama. Nih, di hadis Sahih Muslim nih. Pagi-pagi gini ada 2 malaikat turun. Satu malaikat mendoakan, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, beri keberkahan yang sedekah pagi gini. Sementara yang mungkin terlalu perhitungan, ini bukan lupa, bukan sengaja, bukan apa. Tapi perhitungan, nggak infak dia pagi gini. Ya ini luar biasa nih, infak pagi gini. Dari mulai tadi sebelum subuh sampai setelah subuh gini, sampai suruh nanti. Yang kedua didoakan malaikat yang kedua gini, Allahumma ya a'ti mumsikan talafan, yang perhitungan ya Allah beri kerusakan. Nah, sedekahnya untuk mengcover sholatnya minimal sedekah pagi gitu, nggak usah banyak-banyak, 2000 aja, yang penting dirutinkan. Itu juga mengcover kekurangan-kekurangan, bahkan dia sengaja nggak sholat dulu remaja, namanya anak remaja nggak merasa bersalah deh sama Allah nggak sholat. Nah gitu ya, Allah alam bisawab. Kalian kita menggunakan bagian ini sebenarnya soalnya tidak masuk ke sama khusus pada guru kita mohon kita mohon Ustaz kalau besar Ustaz yang bagian ini menyampaikan mohon kasaran berkaitan dengan sholat sunnah awal ini. Baik, untuk surah nanti sebenarnya sudah menutup ini kok. Mari masing-masing kita dan sama-sama istighfar 3 kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahaladzim. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. La yasukul khaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. La yasribu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma kana min ni'matin fa minallah. Bismillahirrahmanirrahim. La hawla wa la quwwata illa billah. Al-aliyyil azim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi mubarakan alaihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Allahumma lakal hamdu syukran wa lakal mannu fadlan. Alhamdulillahi bi ni'matihi tatimmus salihat hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidahu. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanikal qadim.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana ufir lana dunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna sigaran. Allahumma ufir lana dunubana wali walidina wa ahlina wa karabatina wali jami'il mu'minina wal muslimina wal muhsinina al-ahya'i minhum wal-amwati min masyarikil ardi ila maghribiha barriha wa bahriha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal 'afafa wal ghina. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa baraka wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifuna wa salamun alal mursalin wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin.